Lapa Meragen. BPM KT. MKT Channel.
bersama Pak Andri selaku Ketua PPMKT. Pak, sehat selalu ya Pak. Dan di sebelahnya ada Bapak Rohiman. Bapak Rohiman sebagai Kepala Desa Peranggan di Peranggan Tengah sini ya. Ya, saya mau nanya Pak Andri dulu. Pak Andri, gimana ini tanggapan Pak Andri, yang mana ini adalah lomba yang pertama ya, seri yang pertama diadakan di Meranggen dengan total lebih maju lagi. Amin. Ini semisal Pak. Ya, ya ini terima kasih ini. Semisal di Meranggen ini diadakan event yang lebih besar. Kayak mobilan apa gimana itu, tambah Bapak tetap setuju apa gimana nih Pak? Saya dalam rasa desa sangat-sangat setuju. Sangat mendukung. Tadi sempat omong-omong, ya. Mana kalau di sebelah ini kita tambah dua peta atau silakan. Tapi ada perjanjian dengan desa itu enggak masalah. Yang penting saling diuntungkan Mas. Bisa juga mendapat income, nanti dari ya. Merpati Kolong juga semakin jaya ke depannya. Semakin jaya ke depannya ya. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya, juga sama. Buat semua warga Meranggen atas dukungannya. Matur sembah nyuwun. Ya, salam ya, buat keluarga ya Pak. Ya, ya ini obrolan sama Pak Ketua dan Pak Lurah Meranggen ya. Terima kasih. See you. Selamat sore, ini saya di Lapak Meranggen. Setelah event yang pertama itu seri pertama Temanggu Bersatu dengan hadiah New Beat on the Road. Pertama diadakan di Temanggung. Ini di sini sudah ada wasit-wasitnya. Dari sebelah sini Om Uce. Ini Om Trimo. Luka Godrong. Ya. Om Win. Mas Mali, ya ini saya mau bertanya ini, sekarang kan PPMKT kan sudah direorganisasi ya, yang mana sekarang lomba di Temanggung cuma ada 2 titik, ya.
Kalau tanggapan dari semua wasit ini khususnya di Temanggung, sementara saat ini kan ada dua titik, yaitu di Peranggen sama di Ngopaan. Dibagi dua wasitnya. Ya ini siapa yang mau menjawab tanggapan dari wasit sendiri? Untuk saya, Mas. Ya, Pak Win. Dengan adanya dua titik, otomatis lomba itu event-event Temanggung lebih tertata. Lebih tertata. Dan memunculkan burung yang benar-benar kualitas. Berkualitas. Karena ya. Cuma ada 8 burung. Cuma juara. Ada 8 burung juara. Ya, secara Sabang Peta Merpati sendiri sudah tahu kalau Temanggung itu pengembangan merpatinya juga cukup banyak ya. Ya, siapa lagi yang mau jawab? Mas Pucek, gimana tanggapannya? Sama, intinya semua wasit punya jawaban yang sama. Mendukung program PMKT majunya. Dengan legalitas wasit ini ya, untuk Mas Pucek atau untuk rekan-rekan wasit itu, tanggapannya gimana untuk kedepannya untuk dalam penjurian atau dalam apa itu monggo. Dalam adanya legalitas mungkin dari kami wasit mungkin lebih disiplin, lebih sportif Mas. Biar semua peserta juga nyaman ya. Netral. Intinya netral, semua real dan juga tetap wasit Temanggung semoga menjadi wasit-wasit terbaik ya. Ya, amin. Terima kasih ya semuanya MKT Channel. Mantap. Ora nek ora rame.